sekarang Nafisa mau main game Doraemon Hotel. Jadi ini tuh game Doraemon keserupan ya guys ya. Kalian bisa lihat Doraemonnya warnanya merah, mukanya beda lagi ya teman-teman ya, cemberut itu loh guys. Terus kalungnya juga bukan lonceng guys, tapi kepala ya guys ya. Kepala apa tuh warnanya emas ya. Terus di belakangnya ada foto Doraemon asli tapi nakal teman-teman. Dia ngerokok terus mukanya aneh gitu ya guys ya. Aduh, yaudah kita bakal langsung mulai aja ya teman-teman ya. Loading. Aduh, ini kayaknya rumah Nobita kebakaran ya guys ya. Rumah kita ini kebakaran. Oh no. Kenapa bisa kebakaran? Apa penyebabnya? Ya ampun, gak ada penyebabnya kah? Tiba-tiba untung saja di depan rumah kita ada Doraemon Hotel. Aku bakal minta bantuan Doraemon ya guys ya. Apakah Doraemon bakal membantuku? Kita kan sahabat baik. Oke guys, aku habis nyeting ya teman-teman ya. Doraemon, tolongin aku Doraemon. Kamu kenapa? Mungkin kayak gitu ya guys ya. Hei Nobi, kenapa kamu ada di sini? Doraemon tolong aku. Rumah aku kebakaran Doraemon. Bolehkah aku pinjam satu kamar aja, satu kamar doang gitu, aku nginep di sini. Kita kan bestie. Kenapa enggak? Pergi dan ambil. Di sebelah kanan itu kamar kamu. Dan selamat bobo nyenyak ya. Terima kasih ya Doraemon ya. Gak ada kamu aku bingung deh. Kalau gak ada kamu nanti aku kayak gimana? Mungkin aku tidur di tengah jalan ya guys ya, gak ada yang tahu. Oke, pintu pertama sebelah kanan. Berarti ini ya guys ya. Ada toilet dan ada bedroom. Boleh. Ini kenapa gelap banget ya Doraemon? Apa gak mampu beli lampu guys? Terus di sini juga ada ini pasti mesin waktu ya teman-teman ya. Siapa yang dulu cita-citanya pengen punya mesin waktu dan melihat masa depan guys? Waduh, kita sung bobo aja ya guys ya. Night one. Nah, ada yang gedor-gedor kita guys. Tapi gedor-gedornya tuh nggak kalem kayak duk-duk-duk-duk-duk. Kayak gitu ya teman-teman ya. Ada apa Doraemon? Salah. Demon ya, ini demon ya. Kenapa? Aku lupa memberitahumu bahwa kamar ini harus kamu bayar. Ini belum aku bayar ya guys ya. Pokoknya kata si Doraemon nih, kamar ini belum kamu bayar. Doraemon, kan rumah aku habis kebakaran Doraemon. Aku gak punya uang buat bayar kamu. Kamu gak kasihan sama besti sendiri lagi kena musibah rumahnya kebakaran. Terus kamu masih sempet-sempetnya minta duit ya ke aku buat bayar kamar ini. Padahal hotel ini juga gak laku. Oh no, nanti dia tersinggung teman-teman. Oke, katanya. Ya udah kalau gitu kamu kerja aja buat aku. Biar aku yang bayar kamu, katanya ya guys ya. Kerja apa Doraemon? Ya udah deh, karena aku nggak punya uang. Jadi gimana nih kerjanya? Ini tuh bukan kerjaan yang gede. Kamu itu cuman perlu membersihkan kamar aku. Jadi cuman bersihin doang Doraemon. Iya, gampang kan? Kecil. Sekarang. Iya, sekarang. Cepetan. Oh ya udah deh kalau kayak gitu. Sekarang aku mau ke sana ya. Sekarang aku mau ngambil peralatannya dulu teman-teman. Ini kenapa kelap-kelip ya kalau deket dia ya? Peralatan buat bersihin kamarnya gitu teman-teman. Oke, ini kalau nggak kalau dimatiin gelap, tapi kalau deket-deket kelap-kelip ya teman-teman ya, serba salah ini ya si Doraemon ini, demon. Tapi si demon ini kenapa warnanya merah ya? Apakah si demon ini ketumpahan cat teman-teman? Kan kalau Doraemon itu gara-gara nangis mulu jadi warnanya luntur lalu menjadi biru ya guys ya. Kalau demon ini kenapa guys? Oke, di sini ada bedroom. Ini adalah kamarnya si demon. Demon, kamu habis ngapain demon? Banyak darah. Kamu habis bunuh orang ya. Oh no, gak bisa keluar rumah, gak bisa keluar kamar guys. Oke, jadi ini tolong ya dibersihin. Pokoknya kamu bersihin dan ambil di storage room, di store room ya. Ngambil kayak empelan gitu. Dan mulai bersih-bersih. Oke, storage room. Sebenarnya aku jujur ya guys ya, agak menyesal gitu loh teman-teman ke hotel ini karena hotel ini tuh udah jelek.
ya kan? Punya teman kita harus bayar, gak ada lampunya, serem, cringe ya guys ya. Cap out, katanya kita gak boleh masuk. Tunggu dulu, ini juga cap out. Storage room ya tapi ya, ini cap out, gak boleh masuk katanya. Ini siapa ini? Ini kayak musang teman-teman. Matanya merah. Apakah kita deketin aja apa gimana guys? Tapi ada ijo-ijonya gitu ya guys ya. Eh musang ini coy. Iya tuh musang. Ya ampun sang, ini Doraemon ya. Eh dibilang jangan nakal, malah masuk ke ruangan rahasia. Eh tapi beneran harus kesini nggak sih teman-teman? Soalnya kita keteleport kesini coy. Stairs, stairs itu apa ya? Gudang kah? Oh tangga. Tunggu. Okay. Di sini sangatlah menyeramkan teman-teman ya. Inventan, ini toilet. Storage roomnya ada di mana coy? Mungkin ada di bawah ya guys. Ini kita nggak bisa lari BTW. Okay, bedroom. Oh, kamarnya di atas. Store-nya ada di bawah ya teman-teman ya. Kita bakalan ke bawah dulu guys, mencari store ya guys ya. Adik-adik, apakah di sini kalian takut guys untuk melihat ini? Oh, ini store room. Ternyata ada di sini ya guys ya, ada di lobby. Buset dah. Okay. Kita udah mengambil ini ya guys ya, yang namanya sapu. Di sini alhamdulillah Nobita adalah Nobita ya guys ya, jadi manusia. Tiba-tiba kamu ada di sini, kapan kamu kesininya? Apa kita yang terlalu kalang keliling ya guys ya? Oke, ini tangganya guys, kita bakalan ke atas saja langsung ya teman-teman ya. Lalu membersihkan kamarnya demon ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Doraemon ya guys ya, langsung dibersihin. Yah. Nggak bisa hilang sih guys. Gimana ya cara hilanginnya? Oh harus benar-benar gini guys. Aduh susah lagi teman-teman. Harus pelan-pelan ya guys ya. Oke kita bakalan pelan-pelan saja dan bakalan sikat dengan bersih ya guys ya. Let's go. Mantap guys. No kan enak kan kalau kayak gini teman-teman. Aduh tapi ini darah apa ya guys ya BTW ya? Coba kalian komen deh teman-teman. Soalnya Nafisa agak-agak takut ini ya guys ya. Apakah darah manusia gitu kan ya guys ya? Soalnya banyak guys berceceran ini di mana-mana. Apaan tuh? Kenapa tuh? Oke, aku harus ngecek ya guys ya. Doraemon? Doraemon. Ini sofa. Oke. Semuanya baik-baik aja ya teman-teman ya. Mungkin ini kita yang terlalu capek teman-teman, jadinya berhalusinasi kali ya guys ya. Oke kita harus Tadi udah bersih, tiba-tiba dikotorin lagi ya guys ya. Kenapa ini jadi kayak begini teman-teman? Aku harus ngomong sama Doraemon ya. Doraemon, aku udah capek-capek bersihin, tiba-tiba ada sampah dan dorayaki dan getih ya guys ya di situ. Tapi si Doraemon ini nggak tahu kemana guys. Oke sini. Eh Doraemon, ini ada yang aneh di sini nih. Aku mau pulang aja lah. Tok ya guys ya. Hey Doraemon, ada sesuatu yang salah di sini. Apaan tuh? Kan tadi aku tuh lagi bersih-bersih, tiba-tiba aku mendengar sesuatu. Sesuatu? Suara apa tuh? Pokoknya kayak door knock gitu loh, tapi cepet. Abis itu ada pecahan kaca, kayak ketokan pintu. Cing. Ada yang nyenggol gelas. Terus pas aku cek, semuanya normal. Gak ada apa-apa gitu loh. Tapi pas aku mau balik lagi ke room kamu dan aku buka, kamar kamu acak-acakan lagi. Kayaknya kamu ngantuk deh. Kok ngantuk sih? Ya ampun. Gak usah khawatir. Mendingan kamu beresin pekerjaan kamu, terus bobo. Soalnya kamu itu capek doang. Iya ampun, aku mah gak capek. Coba kamu cek itu deh, store room. Siapa tahu itu bisa membantumu. Oke. Apa nih? Ini tombol, terus ada motor, dan ada cleaner. Oke.
Ini apaan? Gak tahu. Soalnya merah semua ya guys ya. Cuma bisa bawa satu item teman-teman. Yaudah kita bakalan bawa terus langsung ke atas aja ya. Makasih Doraemon. Padahal aku pengen pulang Doraemon. Ya ampun. Gak betah di sini ya teman-teman ya. Start. Oke. Okay. Aduh. Kenapa tangga aja masih dipintuin ya? Jadinya ribet kan teman-teman. Kalau kayak begitu mah. Aduh. Di sini ada bedroom. Kita kayaknya mending ke bedroom dulu deh teman-teman. Oke, okay. Ini adalah bedroomnya dia. Kalau bedroom aku di mana ya? Tunggu. Kamarku ada di mana ya teman-teman ya? Mendingan kita ke kamar aku aja. Itu kamar mandi ya teman-teman ya. Yaudah. Oke. Okay. Bahkan cari kamar aku ya guys ya. Bedroom. Oke. Okay. Ini dia kamar tidur kita dan ini kemana? Oh, beneran bisa di drop. Oke guys, kita ambil ini. Tapi satu item lagi apa ya guys ya? Tadi kan ada 3 item. Drop. Satu item lagi. Sapu kali ya guys ya. Satu item lagi. Ke gudang dulu deh guys. Aku mau cek dulu ya guys ya. Ke store room. Soalnya aku lupa guys. Satu lagi. Deuce bag. Dimana ya? Tunggu. Eh Doraemon, lihat ini nggak bag-bag gitu. Kantong ajaib kali ya tuh ya guys ya. Kita bisa keliling-keliling dulu teman-teman di sini sambil mencari kantong itu. Oke, okay, kita bakalan ke atas dan mencari kantong itu ya guys ya. Ini tuh dimatiin gak dimatiin sama lo guys gelapnya. Kan aku jadi khawatir ya teman-teman ya. Di sini nggak ada apa-apa kah? Masa iya teman-teman. Satu item lagi ada di mana ya? Ini nggak bisa dibuka. Coba di toilet. Toilet juga nggak bisa dibuka. Ini jump scare doang, teman-teman. Nggak mau aku. Satu lagi di mana, guys? Oke. Okay. Nggak ada. Di sini nggak ada. Yang belum aku cek apa ya, teman-teman ya? Perasaan udah dicek semua deh. Coba kita ke bawah dulu juga ya, guys ya. Di atas benar-benar clear. Takutnya di bawah ada yang nggak kecek gitu ya, guys ya. Ini ada toilet. Ini ada bedroom. Bedroom. Sini ada storage room dan ada kitchen. Nah, kitchen akhirnya teman-teman beneran ada di sini ya guys ya. Pick kita ambil lalu kita bakalan ke atas ya. Doraemon. Susah ya teman-teman ya ngomong Doraemon ya teman-teman. Sumpah pusing banget rumahnya kayak begini teman-teman. Ada hotel yang kayak gini ya. Aduh, bikin pusing nih hotel yang kayak gini tuh teman-teman. Bedroom. Tapi roomnya tuh harus room kita guys. Tuh kan bikin pusing teman-teman. Lupa. Tuh gimana hotel mau laku ya. Orang gak ada lampunya. Padahal dia punya kantong ajaib. Tapi gak ada lampunya guys. Gak bisa buat memunculkan lampu ya teman-teman ya. Oke. Perasaan itemnya udah 3-3-nya masuk dah. Oh, ini guys, ternyata vacuum cleaner. Semoga aja ini membantu kita di atas nanti ya teman-teman ya. Ada vacuum cleaner teman-teman. Let's go. Clean. Oh, lebih gampang guys. Bagus deh kalau kayak gitu teman-teman. Membantu jadinya nggak klik-klikan gitu ya guys ya. Padahal kalau dari awal ini lebih gampang loh. Maksudnya tuh kayak langsung hilang semua gitu kan ya. Terus di tembok-tembok juga ada darah gitu loh guys. Kan gak masuk akal ya guys ya. Dalam hitungan detik tiba-tiba ada sampah dorayaki kayak gini. Sampah minuman kayak gini teman-teman. Dan ada getih ya guys ya. Aduh. Benar-benar menyeramkan guys. Oke, kita sedot dulu. Hati-hati guys. Jangan sampai. Nah ini nih. Jangan sampai tersisa satupun ya guys ya. Mana lagi? Ini dia. Udah. Alhamdulillah. Marnya udah sekarang guys. Sekarang aku tinggal bobo ya guys ya. Tapi harus bilang dulu ke Doraemon kalau ini udah selesai pekerjaannya. Biar kita digaji dan besok kita bisa pulang ya teman-teman ya. Dan mencari hotel baru atau kos-kosan baru yang lebih layak ditinggali. Dan lebih normal aja sih teman-teman. Soalnya aku males dah kalau nggak normal guys. Halo Doraemon, ini aku udah beres nih. Thanks ya buat bantuan kamu. Walaupun ujung-ujungnya aku harus bayar. Aku udah bersihin kamar kamu nih. Sekarang mana uang aku? Terima kasih ya udah bersihin kamar aku.
Aku bakalan bayar kamu besok. Jangan khawatir. Sekarang kamu bobo, soalnya kamu kelihatan capek. Oke, okay, good night. Kamu gak mau bobo juga? Ya ampun kucing, kamu gak boleh begadang. Kucing-kucing juga kamu mah begadang ya? Nanti sakit loh, Meng. Meow, 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 meow. Doraemon bilek ya guys ya. Oke, okay, kita bakalan night tuh. Malam kedua, teman-teman. Ini ya guys ya. Talk to Doraemon, guys. Gelap banget. Sekarang kita udah pagi-pagi ya guys ya. Aku mau minta duit aku, Doraemon. Hey, semalam kamu bilang aku bakalan bayar aku hari ini. Sekarang mana duitku? Enggak sekarang. Pertama-tama kamu pergi ke dapur dan bikinin cake buat aku. Cocok cake guys ya, cocok cake apaan? Enggak mau. Ngapain? Aku kan bukan pembantu di sini. Kenapa tiba-tiba aku disuruh bikin cocok cake, ha? Cepat sekarang atau aku bakal menendangmu keluar dari rumahku. Ih, padahal tendang aja coy, daripada aku harus meninggoy di sini ya teman-teman ya. Ya ampun, bikin cocoknya gimana caranya coy? Gak ada apa-apa soalnya di sini teman-teman. Oke. Okay. Doraemon. Alamak, oh, harus dari depan ya guys ya. Gak ada apa-apa di dapur Doraemon, ya ampun. Oh, kita harus cek secret note. Di mana, di gudang secret note this. Ah, kita bakalan pergi ke sini teman-teman. Toilet gak ada handle. Assalamualaikum. Di toilet gak ada handle. Terus di sebelah sini ini bedroom ya guys ya. Di kamar aku ada. Berarti kita butuh satu item lagi ya guys ya. Satu itemnya lagi tuh apa ya tadi lupa. Oke, set, drop item. Tapi ini item yang kita temuin udah pasti berguna sih ya guys ya. Toilet kita udah. Sekarang kita bakalan ke atas guys, mencari sesuatu teman-teman ya. Di atas item yang bisa kita ambil teman-teman. Dan item yang baru ya guys ya, yang menurut kita baru, kita bakalan ambil di bedroom. Nah ini dia guys, ada box ya teman-teman ya. Box, wah. Tapi ini emang bisa jadi cake ya guys ya. Dengan dua item ini yang gak ada unsur-unsur makanannya sama sekali, emangnya bisa jadi cake guys. Bismillah aja ya teman-teman ya. Daripada kita harus dimusuhin sama si Doraemon ini guys, soalnya dia punya kekuatan magic. Oke, okay, kayaknya kita harus pergi ke kamar kita sendiri ya guys ya. Oke, okay, apapun itu mesin waktu solusinya guys. Let's go, bismillahirrahmanirrahim. Wow, dapet guys. Nih, cake-nya Doraemon. Oh, ini cuman ini doang guys. Apa, oven magic doang ya teman-teman ya. Oke, okay, kita tetap aja harus simpen di dapur guys. Mungkin kalau punya oven magic ini, mau apapun langsung dikasih teman-teman ya. Oke, okay, kita bakalan simpan. Terus make cake. Gimana nih caranya? Magic oven. Langsung aja, tapi aku gak punya apa-apa nih. Mungkin ini diambil. Tidak ada apa-apa. Oh, ini ada make ternyata. Cake, cake, cake. Semuanya cake, ya udah kita yang tengah aja. Wow, Dorayaki ternyata guys. Udah langsung ada nih. Ya udah nih, Doraemon. Domon. Doraemon. Nih, aku punya cake-nya nih. Ini teh kamu. Makasih ya, aku sangat lapar. Iya, sekarang kasih aku duit aku. Don't worry, I buy you tomorrow. Katanya, jangan khawatir, besok aku bakalan bayar kamu. Trust me. Percaya aku, tapi aku udah trust issue nih. Soalnya dari tadi besok lagi. Sekarang kamu bobo deh. Bobo lagi, besok lagi. Ya kan, sampai kapan guys kita bakalan kayak begitu? Capek loh jadi Nobita ternyata ya guys ya. Kenapa gak langsung kabur aja gitu Nobita? Si Nobita ini benar-benar ya teman-teman ya. Sekarang night 3 guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini udah nih. Sekarang mana? Oke, okay. Katanya if you dare. Oh, katanya dia pengen dinilai dulu apakah dia lucu ya guys ya. Kamu tuh lucu Doraemon, lucu gemes. Tapi kita disuruh buat jujur sih ya guys ya. Aku pengen lihat mukaku. Ambil cermin ajaib di toilet.
Oke, kalau benar aku kelihatan lucu, aku akan memaafkanmu. Jika tidak, I will kill you. Aku akan membunuhmu. Aku bakalan pergi dari rumahmu dan aku gak bakalan mau hidup di sini, teman-teman. You can because my door is closed, katanya guys ya. Kamu gak bakalan bisa kabur. Nih, pintunya udah dikunci gitu, teman-teman ya guys ya. Oke. Jika kamu gak mau mati, lakukan apa yang aku katakan. Ih, sadis banget, kita kan bestie. Kenapa kamu kayak gitu ke aku sih? Magic mirror ada di mana lagi? Nah, tapi kita dapat kaca ya, guys ya. Pik. Pap 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 pap. Oke, toilet, terus di sini ada bedroom. Bisa? Bisa di drop, guys. Oke, kacanya kita udah nemu. Aduh, jangan diliatin mulu dong. Malu nih, malu. Kita harus nyari dulu nih, guys. Di toilet kah? Oke. Red glass frame kita udah dapat. Ini beauty face di mana, coy? Ya ampun, cari beauty face di mana? Apa jangan-jangan kita harus menguliti orang, teman-teman? Oh my god, beauty face soalnya ya guys ya, muka yang cantik gitu loh, guys. Cuman kan muka orang ya kan? Apakah muka kita sendiri? Oh no. Enggak. Oh. Beneran orang, guys. Ya ampun. Aduh, apakah kita bakalan selamat di sini, teman-teman? Kenapa di situ ada kepala orang ya, guys? Ya aku enggak ngerti deh. Kenapa di situ ada kepala orang, teman-teman ya? Oke, kita bakalan drop ini di sini, guys, dan langsung aja ngambil beauty face-nya ya, guys ya. Aduh, sebenarnya ini jahat sih, guys, tapi mau kayak gimana lagi, teman-teman ya? Demi keselamatan kita semua, guys. Jadi kita harus ngambil beauty face ini, teman-teman ya. Ini kepala siapa, guys? Coba kira-kira. Komen ya, guys, ya, di bawah, siapa tahu ada yang kenal gitu di antara kalian. Serem juga ya, guys ya. Ini ada bedroom, langsung aja kita masukin dan kita bakalan mendapatkan mirror magic ya guys ya, cermin. Wow, lucu tapi lo guys. Di foto ini teman-teman, kita bakal mendapatkan cermin magic ya guys ya. 1, 2, 3 nih. Magic mirrornya kamu. Alhamdulillah. Terima kasih. Sekarang kamu lihat. Oke, aku lihat dulu ya. Apakah aku lucu, imut, gemes? Oke, gimana, udah dilihat belum? Looking cute. Aku terlihat cute. Lucu ya guys ya. Kamu emang lucu Doraemon, tapi kayak agak merah aneh gitu. Kamu safe sekarang, kamu aman sekarang ya guys ya, katanya. Oke, terima kasih ya. Sekarang tolong banget berikan aku pulang. Aku pengen pergi dari sini. Gak apa-apa deh, gak dibayar. Relax, relax. Kamu bakalan aku pulangin besok. Besok lagi teman-teman. Sekarang mendingan bobo. Bobo lagi, besok lagi. Capek banget ya guys ya, capek. Ini mah keburu gak ada pengen keluar dari sini guys. Keinginan pengen keluar keburu musnah teman-teman ya, kalau begini terus mah. Aduh, dari kemarin kayak besok, besok, besok. Tapi enggak ya teman-teman ya. Itu sih bikin kesel banget. Gelap banget coy. Oke, ini udah besok ya guys ya. Sekarang waktunya kita ngobrol lagi. Ayo, aku mau pulang sekarang, ini udah besok. Please, let me go now. Biarkan aku pergi sekarang ya, teman-teman ya. Kamu benar-benar mau pergi? Aku bakalan merindukanmu. Ya udah, yang rindu mah biar kamu aja, aku mah gak mau. Iya, aku benar-benar mau pergi. Sekarang berikan uang aku. Aku lupa tentang mau membayarmu. Dih, terus gimana? Pergi ambil dompet aku di lantai 1. Katanya di sana nggak boleh, ada tulisan keep out, nggak boleh masuk. Tadi kan ada musangnya ya teman-teman ya. Don't worry, nggak ada apa-apa di sana. Cepetan, sekarang. Nggak ada apa-apa gimana? Orang tadi kita di jumpscare sama musang ya teman-teman ya. Ya ampun, kita sampai mati loh guys gara-gara itu musang teman-teman. Dia masih bisa bilang nggak ada apa-apa. Bener-bener parah, ngik-ngik-ngik ya guys ya. Oke, ini ada dua sih soalnya. Ini yang ada musangnya dan ini yang nggak ada, mungkin yang ini guys. Tapi nggak ada apa-apa sih. Nggak ada apa-apa ya guys ya.
Tunggu. Last night. Kaget lagi. Mi Chan room and kita harus bakar Doraemon. Okay, try again. Gak ngulang kan? Okay, enggak. Okay. Okay guys, kita harus bakar Doraemon ya. Bakar. Doraemon, kamu mau aku bakar? Tunggu. Set, belok sini. Toilet, hahaha, malah masuk toilet lagi ya guys. Harusnya langsung belok kanan. Try again. Liatin aja ya Doraemon. Hah, dia pikir si Emon paling kuat, merasa paling gemoy dan paling seram. Dia emang serem sih, tapi kan kayak gitu ya guys ya. No, cupu, ngejar-ngejar doang beraninya. Ya kan, ngejar yang lemah lagi guys, itu termasuk pembulian kan guys. Gak boleh pembulian-pembulian gitu Doraemon. Okay, dia respawn di situ. Mantap. Ngeri banget di depan tiba-tiba respawn ya guys ya. Harus berjaga-jaga. Nyangkut beneran kan? Okay, tunggu. Nah, semoga aja di depan dia nggak respawn lagi guys. Kita harus bisa ya teman-teman ya. Dari kanan, kiri. Okay. Tungguin Mi Chan. Oke. Mantap. Mampus ya. Si Doraemon ini kita bakar. Mantap teman-teman. Endingnya seperti itu. Gosong. Kasian, makanya bayar uang aku, gaji karyawan tuh dibayar. Dan kalau punya sahabat itu, dijagain sahabatnya. Kita ambil dulu ya teman-temannya kantongnya guys. Yeay. Kita ambil kantongnya lalu kita menjadi kaya. Endingnya cuma gitu doang nih, kejar-kejarnya susah banget guys. Oke deh ya guys, sampai di sini dulu aja videonya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.